رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الأخوة وأيها الأخوات kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah sesi yang kedua dari acara hari ini, yaitu untuk mengkaji secara global isi dari buku yang telah kami tulis dengan judul pertanyaan demonstrasi solusi atau polusi. Sebagaimana tidak samar lagi bagi kita semuanya bahwa sejak lengsernya presiden kedua dari negeri Indonesia ini, begitu semarak aksi-aksi demonstrasi di negeri ini, baik dipelopori oleh para politikus, para aktivis, ya, bahkan para pegawai, dan yang lebih lucu lagi adalah tatkala yang mensponsori hal ini juga adalah di antara laskar-laskar atau golongan-golongan yang menisbatkan diri mereka kepada Islam. Sehingga banyak kalangan menganggap bahwa demonstrasi boleh-boleh saja. Bahkan sebagian di antara mereka menganggap bahwa demonstrasi adalah obat dan solusi yang sangat jitu untuk menyelesaikan seabrek permasalahan yang menyelimuti bangsa ini. Sehingga dikit-dikit, ya, apa-apa yang terjadi, demonstrasi. Bila BBM naik, demonstrasi. Bila seorang tokoh yang dicalonkan tidak terpilih, demonstrasi. Bila gaji tak kunjung naik, demonstrasi. Bila keputusan pemerintah dianggap kurang tepat, demonstrasi. Demikian seterusnya. Bahkan yang lebih aneh lagi, ada sebagian kalangan yang demonstrasi untuk menuntut kebatilan. Kita tahu ada dulu orang demonstrasi agar dilarang poligami. Ya, pas rame-ramenya dulu ada seorang dai kondang yang poligami, akhirnya ya ada yang sebagian demonstrasi agar poligami dilarang. Agar disahkan ya persamaan gender, agar dicabut fatwa kafirnya Ahmadiyah dari MUI, agar dicabut undang-undang anti pornografi dan sebagainya. Sudah demonya salah, nuntutnya salah lagi. Ya, ini kebangetan nih orang-orang seperti ini. Oleh karenanya sengaja kami menulis buku ini dengan berbagai tujuan. Yang pertama, untuk menunaikan kewajiban menyebarkan ilmu. Allah Subhanahu wa taala telah mengikat perjanjian bagi orang-orang yang telah memiliki ilmu agar mereka menyampaikan ilmu yang mereka miliki kepada umat manusia. Kalau memang kemaslahatan penulisan tentang masalah ini adalah lebih besar, kenapa mesti kita harus takut? Ya, hendaknya kita maju tanpa gentar, ya, membahas masalah seperti ini agar manusia tahu tentang hakikat hukum yang sebenarnya tentang masalah demonstrasi ditinjau dari sudut pandang syariat Islam. Yang kedua, untuk menyingkap syubhat kerancuan sebagian kalangan karena hati ini lemah. Sebagaimana kata Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala, al-qulubu dha'ifa wasyubahu khatafa. Hati itu lemah dan syubhat kencang menerpa. Yang ketiga, untuk membela agama Islam, membela sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membela manhaj salafus saleh agar ia bersih, jernih dari noda-noda, bersih dari debu-debu kotoran yang disandarkan ke badannya. Yang keempat, tujuan dari penulisan ini adalah membentengi orang-orang yang telah berpegang teguh kepada sunnah agar mereka tidak terkena virus-virus pemikiran menyimpang
yang sekarang banyak bergentayangan mencari mangsanya. Yang kelima, untuk membela para ulama dan menjelaskan bahwa sikap yang mereka ambil adalah sikap yang benar. Bukan justru malah menuding bahwa para ulama adalah ulama-ulama Vatikan, ulama-ulama Tauhud, ulama-ulama pemerintahan, ulama-ulama yang tidak tahu wakil, ulama haid dan nifas, dan seabrek tuduhan-tuduhan yang dialamatkan kepada para ulama kita. Ya, buku ini kami awali, kami buka dengan tiga permasalahan. Yang pertama, yaitu tentang urgensi pentingnya keamanan negara dan kiat mewujudkannya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Keamanan suatu negara merupakan suatu hal yang sangat penting bagi kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, mencubit perkataan Nabi Ibrahim alaihi salam, wa idz qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minat thamarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Ingatlah tatkala Nabi Ibrahim berkata, ya Allah, jadikanlah negeriku ini negeri yang aman dan berikanlah rizki kepada penduduknya dari buah-buahan. Perhatikan apa yang didahulukan oleh Nabi Ibrahim. Beliau mendahulukan minta kepada Allah Subhanahu wa taala negeri yang aman sebelum meminta pangan dan makanan. Kenapa demikian? Karena bagaimana mungkin kita akan merasakan makanan yang lezat? Bagaimana mungkin kita akan merasakan minuman yang segar kalau kita selalu dihantui, diselimuti oleh ketakutan, kekhawatiran dan sebagainya. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bahkan bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbin mu'afa fi jasadin indahu qutu yaumin faka'annama haizat lahu minad dunya." Barang siapa yang hidup secara aman, didahulukan secara aman perjalanannya, sehat badannya, memiliki makan setiap harinya, maka seakan-akan terkumpul padanya nikmat. Dan perhatikan ikhwan, dalam hadis ini Rasulullah SAW ya, menjelaskan kepada kita tiga ya, pokok yang menjadi tulang punggung kemakmuran suatu negara. Yang pertama adalah keamanan. Salah satunya yaitu dengan tentara yang kuat. Yang kedua, kesehatan. Ya, apabila kesehatan merata di suatu negara, maka itu adalah tanda kemakmuran. Dan yang ketiga yaitu perekonomian. Di sini menunjukkan kepada kita juga bahwa syariat Islam adalah syariat yang sempurna, yang membahas segala hal yang dibutuhkan oleh umat manusia. Islam bukan hanya membahas hubungan antara hamba dengan hamba, membahas hubungan antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi Islam juga membahas tentang masalah-masalah hubungan antara hamba dengan hamba. Islam membahas masalah perekonomian, Islam membahas masalah kesehatan, Islam membahas masalah keamanan, bahkan Islam membahas tentang masalah politik dalam negeri dan luar negeri. Semua itu karena Islam adalah agama sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, "Al-yauma akmaltu lak." Pada hari ini aku telah sempurnakan agama kamu. Namun, di sini ada satu hal pertanyaan. Bagaimana cara mewujudkan negeri ini menjadi negeri yang aman? Ini pertanyaan yang sangat penting. Apakah keamanan suatu negara hanya diwujudkan dengan tentara yang kuat? Alat-alat teknologi yang canggih? Tidak. Buktinya, banyak negara yang memiliki tentara yang kuat, memiliki alat-alat teknologi yang canggih, tapi keamanan masih terasa mahal pada mereka. Bukankah negeri-negeri kafir seperti Amerika, Jerman, Inggris, dan lain-lainnya, mereka memiliki tentara-tentara yang banyak, tentara-tentara yang kuat, mereka memiliki alat-alat yang begitu canggih, tapi merupakan rahasia yang umum bahwa masih banyak ya
hal-hal yang menghantui keamanan pada negeri mereka. Masih banyak perampokan, masih banyak penculikan, masih banyak pemerkosaan yang itu sangat bertentangan dengan keamanan negara. Oleh karenanya pertanyaan penting, bagaimana cara mewujudkan keamanan negara? Ya, yang pertama ayuhal ikhwah adalah dengan cara tauhid dan iman. Ini adalah cara yang paling utama untuk mewujudkan keamanan dalam suatu negara. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, ulaika lahumul amn wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur keimanan mereka dengan kedzaliman, maka bagi mereka keamanan dan mereka mendapatkan petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kalau kita menginginkan kemakmuran dan keamanan dalam suatu negara, marilah kita semuanya bau membau mendakwakan tauhid dan menyebarkan dakwah tauhid ini ya kepada lihat Arab Saudi. Dahulunya mereka sangat dihantui kekhawatiran dan ketakutan. Banyak penjarahan, banyak perampokan. Oleh karenanya dulu orang-orang yang ingin berangkat haji sangat takut. Bahkan dulu pernah ada penjarahan Hajar Aswad yang dilakukan oleh orang-orang Ismailiyah, orang-orang Batiniyah, sehingga banyak para jemaah haji yang menjadi korban, terbunuh. Sehingga sumur Zamzam waktu itu berwarna merah karena darah korban-korban yang terbantai di sekeliling Ka'bah. Sehingga dalam kitab-kitab fikih kadang ada ucapan yang lucu, hendaknya seorang yang tawaf untuk mencium Hajar Aswad kalau Hajar Aswadnya ada. Kenapa? Karena Hajar Aswad pernah enggak ada. Selama 23 tahun Hajar Aswad dirampas oleh orang-orang Batininya, Ismaili. Dan waktu itu waktu yang sangat lama. Hanya dalam sebagian kitab fikih sebagian ulama mengatakan seperti itu. Hendaknya mencium Hajar Aswad kalau Hajar Aswadnya ada. Karena memang pernah gak ada. Tapi setelah menyebarnya dakwah tauhid, Allah Subhanahu wa taala memberikan keamanan. Sampai sekarang alhamdulillah, negeri Saudi termasuk negeri yang teraman di dunia. Yang kedua, cara untuk menegakkan keamanan di dalam negeri adalah dengan menegakkan hukum Islam bagi orang-orang yang melakukan kriminal. Seperti hukum potong tangan bagi pencuri, cambuk atau rajam bagi pezina, kisos bagi pembunuh dan lain sebagainya. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ad-dun yu'malu bihi fil ardi khairun li ahlil ardi min an yumtaru arba'ina sabaha." Suatu hukum yang dinegakkan di muka bumi ini lebih baik baginya daripada diberi hujan selama 40 hari. Penegakan hukum Islam ini penting. Kenapa? Karena tidak ada hukum konsep yang lebih adil daripada hukum Islam. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ. Adakah yang lebih baik hukumnya daripada hukum Islam? Hukum yang paling adil, hukum yang paling bagus adalah hukum Islam. Tidak ada yang dapat menyainginya. Karena itu adalah hukum yang turun dari Allah Subhanahu wa taala. Lain dengan hukum-hukum yang lain. Mereka kasihan kepada orang yang melanggar kriminal, tapi tidak kasihan kepada orang yang menjadi korban. Orang yang pelanggarannya berat, tapi karena dia punya duit, cuma di penjara berapa tahun. Mereka tidak kasihan kepada keluarga korban yang di dalam hati mereka meluap api kebencian dan dendam kepada orang yang membunuhnya. Yang ketiga, di antara cara untuk mewujudkan keamanan adalah memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Kita ketahui bahwa negeri Indonesia ini
Banyak sekali diterpa musibah demi musibah akhir-akhir ini. Tanah longsor lah, tsunami lah, meletusnya Gunung Merapi, banjir, dan banyak sebagainya. Dan lain sebagainya yang banyak sekali. Semua itu ayuhal ikhwah harus kita sadari bahwa faktor di antara faktor penyebab munculnya kerusakan dan musibah tersebut salah satunya adalah karena dosa-dosa umat manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan di daratan dan lautan karena ulah perbuatan umat manusia. Allah menurunkan musibah kepada mereka agar mereka bertobat kepada Allah. Oleh karenanya, untuk menghilangkan musibah-musibah tersebut hanya dengan cara marilah kita semuanya bahu membahu menegakkan amar makruf nahi mungkar agar hilang kemaksiatan atau paling tidak minimal sedikit kemaksiatan. Yang keempat, di antara faktor yang sangat penting untuk menjaga keamanan dalam suatu negara adalah taat kepada para pemimpin. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sangat menekankan kepada kita untuk taat kepada para pemimpin kita, para pemerintah. Kenapa? Karena dengan taat kepada pemimpin akan teratur segala urusan. Terwujudlah keamanan, terperiharalah persatuan, terjagalah darah manusia, dan tertunaikan hak mereka. Sebaliknya, apabila kita tidak taat kepada para pemimpin kita, maka segala urusan akan menjadi berantakan. Oleh karenanya kita ingat dulu, pas awal-awal lengsernya presiden kedua, begitu banyak penjarahan, begitu banyak kerusakan, pembakaran, bahkan aksi-aksi kriminal yang tidak ada sebelumnya, mereka berani melakukannya. Karena pemimpin tidak melakukan kendali kepemimpinannya. Oleh karenanya benar apa yang dikatakan oleh para ulama ussalaf, wajib bagi kita untuk taat kepada para pemimpin sekalipun pemimpin itu zalim demi terciptanya keamanan. Bahkan sebagian ulama mengatakan 40 hari bersama orang atau pemimpin yang zalim lebih baik daripada satu hari tanpa pemimpin. Kenapa? Kalau negara tanpa pemimpin, kerusakannya jauh lebih besar daripada ada pemimpin sekalipun dia fasik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada kita untuk mentaati kepada pemimpin. Usikum bitaqwallah was-sam'i wat-tha'ah wa in ta'ammaru 'alaikum 'abdun. Saya wasiatkan kepada kalian agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat mendengar dan taat kepada pemimpin. Wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah wasiat perpisahan yang mencakup dua wasiat yang sangat berharga. Wasiat takwa merupakan kunci kebahagiaan akhirat. Dan wasiat taat kepada pemimpin ini adalah kunci kebahagiaan di dunia. Bahkan kata Nabi, sekalipun yang memimpin kalian adalah seorang budak. Dalam Islam, budak tidak boleh sebagai pemimpin. Tapi, karena saking pentingnya masalah taat kepada pemimpin, sekalipun yang menjadi pemimpin adalah budak yang tidak sesuai dengan syariat Islam sebenarnya, tapi kalau memang dia sebagai pemimpin, taatlah. Oleh karenanya, kita sekalipun tidak setuju dengan cara pemilihan demokrasi atau pemilu, tapi kalau memang sudah terangkat presiden, pemerintah yang sah dan terkendalikan keamanan dalam suatu negara, maka wajib bagi kita setelah itu untuk mentaatinya. Sekalipun misalkan kalau yang terangkat adalah seorang wanita, seperti memang ada salah seorang presiden kita dulu seorang wanita, dalam sejarah Indonesia, dalam standar Islam sebenarnya tidak memenuhi kriteria, tidak boleh dalam Islam presiden wanita. Tapi kalau memang sudah terangkat dan dia memiliki kekuatan dan keamanan setelah stabil, wajib bagi kita untuk taat kepadanya demi terciptanya keamanan. Oleh karenanya Abdullah ibnu Umar, seorang sahabat yang mulia,
Sekalipun beliau tidak setuju, tatkala Marwan merampas dengan cara pemberontakan, tapi setelah tercipta dan stabil keamanan, maka beliau membaiat kepada. Inilah fikih manhajus salaf, ya, untuk kedamaian dan keamanan di suatu negara. Kembali kepada pembahasan, buku ini adalah membahas tentang demonstrasi. Demonstrasi mungkin gak perlu didefinisikan sebenarnya, karena sebagaimana kata orang, ya, apa, mendefinisikan yang sudah jelas itu malah menjadikan dia gak jelas. Demonstrasi dalam sebuah kamus Indonesia diartikan sebagai pengungkapan kemauan secara beramai-ramai, baik setuju atau tidak setuju, sambil berarak-arakan dengan membawa spanduk, panji-panji, poster, dan lain sebagainya yang berisikan tulisan yang menggambarkan tujuan demonstrasi tersebut. Bahkan tulisan turunkan presiden, ya, atau cabut ini undang-undang ini dan sebagainya. Ini adalah demonstrasi. Dan lahirnya demonstrasi seiring dengan lahirnya demokrasi. Kalau suatu negara menerima sistem demokrasi, maka harus juga siap untuk didemonstrasi. Itu sudah konsekuensi. Ya, kalau suatu negara menerapkan sistem demokrasi, ya berarti harus siap untuk didemonstrasi. Karena itu salah satu demokrasi. Baik. Yang menjadi masalah, apa hukumnya demonstrasi dalam pandangan syariat agama Islam? Demonstrasi tidak dikenal pada zaman Nabi dan para sahabatnya. Tidak ada penukilan bahwa Nabi SAW dan para sahabatnya pernah membawa spanduk atau poster ke rumah Abu Jahal atau Abu Sufyan. Pernah. Ini hanyalah masalah yang baru. Namun masalah yang baru dalam Islam bukan berarti kemudian tidak ada hukumnya. Banyak sekali dalil-dalil yang menjelaskan atau kaidah-kaidah yang dapat kita pakai untuk menjelaskan status hukum demonstrasi. Bagi siapa saja yang mau mempelajari dalil-dalil dan menelaah nas-nas baik dari Al-Quran atau hadis, maka niscaya dia akan mendapatkan secara yakin bahwa demonstrasi adalah terlarang dalam agama Islam. Karena satu, demonstrasi merupakan perkara baru dalam agama. Sebagian orang menilai bahwa demonstrasi ini adalah salah satu sarana dakwah, ingkarul mungkar, jihad, dan sebagainya. Padahal tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Dan segala sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi, padahal faktor pendorongnya ada pada zaman Nabi, maka itu bukanlah maslahat sedikit. Ya, faktor pendorong untuk demonstrasi ada pada zaman Nabi. Bukankah Nabi disiksa oleh para orang-orang kafir dan kaumnya? Bukankah para sahabat menderita karena siksaan orang-orang kafir? Bukankah Sumayyah, ibu Ammar bin Yasir, ditusuk oleh Abu Jahal sampai ke farjinya? Bukankah Bilal, ya, dia disiksa di terik matahari yang panas? Ya, itu banyak siksaan sisa. Bukankah Hubab ibnul Arad disetrika oleh majikannya agar dia murtad? Tapi sekalipun demikian, Rasulullah SAW tidak menerapkan sistem demonstrasi. Ya, sehingga harus kita yakini bahwa ini adalah perkara baru yang tidak ada kemaslahatan di dalamnya. Seandainya itu baik, tentu akan diperintahkan oleh Nabi. Lau kana khairan lasabaquna ilaihi. Seandainya hal itu adalah baik, tentu akan dicontohkan oleh para ulama-ulama kita. Lihat Imam Ahmad bin Hanbal, ya, yang
harus tegar menghadapi tantangan, siksaan, hukuman pemerintah saat itu. Beliau disiksa, dipenjara, dicambuk. Sekalipun demikian, beliau tidak pernah memerintahkan orang-orang yang ngefan kepadanya, orang-orang yang mendukungnya, agar mereka memberontak pemerintah, agar mereka mendemo pemerintah. Bahkan Imam Ahmad mengatakan, tahanlah lidah-lidah kalian, ya, tahanlah pedang-pedang kalian, karena saya khawatir akan mengantarkan kepada kerusakan yang lebih. Yang kedua, demonstrasi termasuk tasabbuh terhadap orang-orang kafir. Kita maklumi bersama bahwa demonstrasi ini dari mana asalnya? Apakah dari Islam? Enggak ada. Ya, demonstrasi lahir bersama demokrasi, dan demokrasi adalah dari Perancis sejarahnya. Kemudian Perancis menjajah ke dunia-dunia, ke negara-negara Arab, sehingga tersebarlah hal ini. Oleh karenanya, ayol ikhwah, rahimani wa rahimakumullah, tidak pantas bagi kita sebagai seorang muslim untuk mengimpor produksi orang-orang kafir yang bertentangan dengan agama Islam, yang justru merusak lebih banyak daripada manfaatnya. Kenapa kita meninggalkan syariat Islam? Kenapa kita meninggalkan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malah justru mengambil petunjuk orang-orang kafir yang tidak jelas manfaatnya, bahkan yang lebih jelas adalah keburukannya? Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum? Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka berarti dia termasuk mereka. Yang ketiga, perusakan demonstrasi lebih banyak. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin pernah membuat suatu kaidah yang sangat bagus. Kata beliau, siapa saja di antara kita yang ingin mengetahui hukum suatu masalah, apakah ini diperbolehkan dalam agama atau tidak, maka hendaknya dia mempertimbangkan apakah madharatnya, kerusakannya lebih besar atau tidak. Kalau seandainya madharatnya, kerusakannya lebih besar, maka pastikan bahwa hal itu tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang pasti, kata beliau, hal itu jelas diharamkan oleh Allah. Setelah kita memahami kaidah ini, mari kita lihat kerusakan-kerusakan dan dampak negatif yang ditimbulkan oleh demonstrasi. Bukankah demonstrasi memiliki kerusakan-kerusakan dari penjarahan, kemacetan? Jakarta udah macet, apalagi kalau ada demo. Ya? Keluarnya kaum wanita di jalan-jalan, bahkan tak jarang nyawa manusia melayang. Padahal Rasulullah SAW bersabda, la zawalud dunya wa ma fiha ahwanu inda Allahi min qatlil muslimi bi ghairihi. Hancurnya dunia beserta isinya lebih ringan di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada terbunuhnya nyawa seorang muslim tanpa alasan yang benar. Seperti dulu awal-awal maraknya demonstrasi, terbunuh beberapa orang, mana dijuluki pahlawan reformasi. Ini adalah sesuatu yang sangat disayangkan. Di antara hal yang menunjukkan tentang salahnya demonstrasi, bahwa hal ini menyelisih sunnah Nabi dalam menasihati pemimpin. Pemimpin suatu negara adalah hanyalah manusia. Dia bisa benar dan kadang juga salah. Dan perlu bagi kita untuk mengingatkan dan menasihati. Tapi cara menasihati pemimpin tidak sama menasihati seperti kawan kita sendiri. Sebagaimana kalau kita menasihati anak kecil, tentunya gak sama kalau kita menasihati orang tua kita sendiri. Ada aturannya. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang ingin menasihati para pemimpin, maka jangan terang-terangan. Terang-terangan di media. Daftar 10 kebohongan presiden misalkan. Atau
membongkar aib-aib kekurangan-kekurangan pemimpin di daurah, pengajian, di mimbar. Justru orang-orang seperti ini tidak mengerti tentang hakikat nasihat. Loh, ada orang mengkritik pemerintah, khutbah Jumat mengkritik pemerintah. Loh, pemerintahnya enggak ada di situ. Ini maunya apa? Kalau memang dia menginginkan nasihat, tentunya caranya yang benar. Ini hanya mengompori masyarakat agar mereka benci kepada pemimpin. Kalau masyarakat sudah benci kepada pemimpin, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah masyarakat justru malah mendoakan kejelekan kepada pemimpin. Ya? Yang justru manusia akan memberontak kepada pemimpin dan sebagainya, yang itu tidak kita inginkan bersama kerusakannya. Ayyul ikhwa wa yatul akhwat rahimani wa rahimakumullah. Dampak negatif ya dari demonstrasi banyak sekali. Kita telah menyebutkan di antaranya yang pertama, hilangnya keamanan dan ketenteraman. Tadi sudah kita sebutkan bahwa keamanan adalah barang yang sangat mahal. Dan ini sangat bertentangan dengan adanya demonstrasi. Karena demonstrasi malah menjadikan orang takut, khawatir. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yahillu li muslimin an yurawwi'a akhah." Tidak halal bagi seorang muslim untuk menakut-nakuti saudaranya. Yang kedua, dampak negatif demonstrasi adalah menghilangkan wibawa pemimpin. Pemimpin harus kita muliakan. Pemerintah harus kita muliakan. Kalau kita meremehkan para pemimpin, maka yang terjadi adalah kerusakan. Oleh karenanya, apa yang menyebabkan Utsman bin Affan terbunuh? Apa yang menyebabkan Ali bin Abi Thalib terbunuh? Karena ada sebagian orang yang menyebarkan kejelekan-kejelekan pemimpin, sehingga mereka selanjutnya memberontak para pemimpin dan membunuh pemimpin. Yang ketiga, terbunuhnya nyawa atau luka-luka. Kadang walaupun enggak meninggal dunia, terluka-luka, bentrok misalkan antara aparat dengan para demonstran. Ini dilarikan ke rumah sakit. Yang ini terluka parah. Bahkan ada sebagian yang mati. Apa faedah? Apakah demonstrasi dapat menurunkan harga? Apakah demonstrasi dapat menyelesaikan masalah? Justru malah memperparah masalah. Tatkala misalkan harga barang naik, kemudian masyarakat demo, apa bisa menjadi turun? Nah, tetap jalan. Kan gitu. Ya, kalau memang naik, ya naik. Tidak ada perintah pemerintah manapun yang ingin untuk menaikkan harga barang. Oleh karenanya hendaknya bagi kita untuk banyak istighfar kepada Allah SWT. Kita harus yakin bahwasanya krisis ekonomi dan sebagainya adalah salah satu faktor utamanya dosa-dosa kita. Yang keempat, kerusakan bangunan dan jalan-jalan. Ya, betapa banyak gedung atau pembangunan pemerintah yang dirusak, mobil-mobil yang dibakar, jalan-jalan dan harta hilang. Padahal bukankah hal ini malah merugikan kita sendiri? Gedung-gedung dibakar, kemudian diperbaiki. Pakai uangnya siapa? Uang negara. Uang negara dari mana? Dari rakyat. Sama aja. Jadi malah merugikan kita sendiri. Ya? Baik. Yang kelima, mengakibatkan kemacetan kendaraan. Banyak orang sekarang, kalau lihat demonstrasi, dulu awal-awalnya ada demonstrasi, masih seneng. Nih, membela rakyat dan sebagainya. Tapi sekarang udah bosen. Setiap kali ada demonstrasi, ya, orang pada jengkel semuanya. Ini orang ajar bikin macet jalan aja. Ya begitu. Baik. Ada satu masalah yang sangat penting di sini, yaitu tentang masalah demonstrasi damai. Ada sebagian orang melicinkan masalah. Memperindah nama.
Yang enggak boleh itu kalau demonstrasi yang bikin onar, yang tanpa aturan. Berarti kalau demonstrasi damai, aman, tertib, itu berarti boleh-boleh saja. Toh itu sudah diizinkan oleh pemerintah. Kita jawab, ayyuhal ikhwah, tetap ini tidak diperbolehkan. Karena tidak bolehnya demonstrasi bukan hanya karena menimbulkan kerusakan. Kemudian, siapa yang menjamin kalau seorang yang demonstrasi kemudian dapat bisa menahan emosinya? Orang kalau pas demonstrasi itu kadang gak bisa menahan emosi. Sudah bentrok sama aparat yang jaga, terkadang meluap. Hanya kadang-kadang walaupun demonstrasi sudah dibolehkan oleh pemerintah, sudah dirapikan, ya sudah diatur, ya, tapi tetap aja di sana terjadi kebentrokan. Dan perlu diketahui bahwa sebenarnya pemerintah pun tidak suka sama demonstrasi. Siapa sih yang senang di demo? Gak senang. Tapi ya seperti tadi saya katakan, karena memang negara telah menerima sistem demokrasi, ya mau gak mau harus menerapkan atau siap untuk didemonstrasi. Kalau enggak bertentangan dong dengan demokrasi. Padahal sebenarnya siapa yang senang di demo? Enggak mau. Baik. Kemudian yang perlu dibahas juga di sini, adanya beberapa syubhat sebagian orang yang melegalkan aksi-aksi demonstrasi. Sebagian orang ada yang menganggap bahwasanya demonstrasi adalah solusi yang tepat untuk menyelesaikan berbagai problematika yang menyelimuti negara ini. Bahkan di antara mereka mengumpulkan berbagai macam syubhat tentang hukum demonstrasi, seperti mengatakan bahwasanya demonstrasi adalah jihad, demonstrasi merupakan menampakkan syiar Islam, demonstrasi berarti menegakkan ingkarul mungkar dan sebagainya. Maka kita jawab satu persatu. Adapun anggapan bahwasanya demonstrasi termasuk jihad, kita akui bahwa jihad termasuk amalan yang paling utama. Tapi jihad itu adalah ibadah yang gak boleh ngawur. Ada aturannya. Maka dia harus sesuai dengan aturan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW mengatur tentang jihad. Tapi adakah di antara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat yang kemudian jihad dengan demonstrasi? Ada. Maka ini adalah cara demonstrasi atau cara jihad yang keliru. Sekarang banyak berbagai aksi yang diklaim sebagai jihad padahal itu bukan jihad. Bukankah pengeboman dan aksi-aksi peledakan, aksi-aksi terorisme yang dilakukan oleh sebagian kalangan, mereka menamakannya atas nama jihad, padahal itu adalah kerusakan yang sangat bertentangan dengan agama Islam. Ada lagi yang menamakan bahwasanya demonstrasi adalah bentuk ingkarul mungkar, mengingkari kemungkaran. Betul, kita harus mengingkari kemungkaran. Betul, kita harus menyampaikan nasihat. Tapi caranya itu, apakah ingkarul mungkar adalah dengan mendatangkan kemungkaran yang lebih parah? Apakah dengan cara yang salah? Tidak. Bahkan demonstrasi ini termasuk dalam kaidah yang disebutkan oleh para ulama, tidak boleh bagi kita mengingkari kemungkaran apabila menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Mengingkari kemungkaran gak boleh dengan kemungkaran juga. Sebagai contoh, apa yang disebutkan oleh ulama fikih, boleh gak boleh gak kita buang hajat di tempat perkumpulan orang? Misalkan ada tempat pohon teduh yang biasa orang-orang kumpul di situ. Ada larangan dari Nabi SAW. Baik, bagaimana kalau tempat kumpulnya itu tempat kumpulnya para preman, orang-orang mabukan misalnya? Boleh nggak kita beol atau buang hajat di situ? Karena ingkarul mungkar.
kita katakan ingkarul mungkar itu wajib. Tapi caranya bukan dengan kemungkaran. Justru kita khawatir malah itu menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Oke, nanti premannya gak terima, ya, malah didemo antum. Kemudian yang diantara syubhat mereka juga adalah kisah tentang demonstrasi Umar dan Hamzah. Ya, demonstrasi Umar dan Hamzah. Disebutkan dalam kisah bahwa di awal masuk Islam, katanya Umar dan Hamzah demonstrasi. Padahal kisah ini adalah kisah yang lemah. Anggaplah sahih, maka ini adalah di awal Islam. Sebelum Allah subhanahu wa ta'ala menyempurnakan agama Islam. Kemudian ada lagi yang berdalil dengan keluarnya ibunda Aisyah pada perang Jamal. Sehingga ada yang mengatakan, tuh Aisyah aja juga demonstrasi. Ini dalil yang paling lucu. Aisyah keluar adalah untuk mendamaikan. Beliau keluar karena desakan Zubair bin Awam dan Talha. Yang menurut prediksi Abdullah bin Zubair bin Awam dan Talha bin Ubaidillah, bahwa hanya Ummul Mukminin Aisyah yang didengar dan dapat mendamaikan. Oleh karenanya perlu diketahui juga bahwa Aisyah setelah keluar pada perang Jamal, ya, beliau sendiri apa? Menangis, sedih. Ya, beliau selalu merasa tidak enak dengan apa yang beliau perbuat. Akankah kemudian setelah itu kita menjadikan keluarnya ibunda Aisyah, ya, sebagai dalil tentang bolehnya demonstrasi? Yang terakhir, ayo ikhwah, kita ketahui bahwa orang-orang yang berdemonstrasi itu karena banyaknya problematika, banyaknya hal-hal yang tidak diinginkan oleh rakyat. Kita pun merasakan pahitnya, kita pun merasakan apa yang dirasakan oleh mereka. Tetapi solusi untuk mengatasi problematika yang menyelimuti bangsa ini bukanlah dengan cara demonstrasi, tapi dengan cara yang dituntunkan oleh agama Islam, yaitu taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali kepada ajaran Islam. Karena tidaklah kerusakan baik dalam politik atau ekonomi kecuali karena kerusakan dan kemaksiatan yang dilakukan oleh umat manusia. Maka kewajiban bagi kita semuanya untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memperbaiki diri, keluarga kita, masyarakat kita, agar Allah Subhanahu wa ta'ala lekas mengangkat kehinaan dan kerusakan musibah yang Allah timpakan ini. Kemudian hendaknya bagi kita untuk bertakwa dan taat kepada para pemimpin kita, berpegang dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, hendaknya bagi kita untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan doa, doa adalah senjata. Karena dengan doa Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat kehinaan dari kita. Oleh karenanya kita akhiri juga dengan doa. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat musibah, mengangkat kehinaan dari negeri ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemakmuran dan keamanan di negeri ini. Demikianlah ya ikhwah wa ayyatul ahwat yang dapat kita sampaikan secara sekilas global tentang isi buku demonstrasi, solusi atau polusi. Intinya bahwa demonstrasi bukanlah solusi, tetapi justru malah menambah kerusakan di atas kerusakan. Maka hendaknya kita enggak usah ikutan demonstrasi. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.